Nyoh. Pemirsa. Wah, piring kok yo mangkok dia. Aku jaluk tulung nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intan enggak kelihatan sini toh, agak sini Intan. Lagi maju lagi. Nyoh. Ketemu lagi di enak. Enak ning isor, ning sloroan. Akeh kok bar tak isai kabeh kok. Bertemu lagi di channel Edarati, channel yang siap dihibur dimanapun Anda berada. Pemirsa. Oke guys, iki ameh mukbang somay. Somay adalah makanan kesukaan Bima. Dene tapi nek somay iki ora tau nganggo tahu. Tidak ini pernah suka tahu. Karena tidak suka. Iya, tak suka jadi aku. Lah ngono lho ya. Suntek dhewe. Wes. Nang kosek to. Hah? Sampeyan iki kok endi? Nang cedake mae. Oke, selamat makan. Yang ini bumbu lintan. Itu di siapa, guys? Hah? Itu nge-grab apa untukku? Nge-grab, eh. Lah cah iki pengkhianat pemirsa mang iki. Lah ya wong asine mau kan urung ati dadi urung nek setan baik menghampiriku. Makane ngomong uga terus terus wadus kok mae kok ngomah iki melo eh. Mang kudune iki goleki sak urung adus le. Ben nek gatelen opo ki ro. Ya ora apa-apa kok. Tanyange kono iki ben pangkring. Terus dia memang tak tekoknya jadi ini ngomongnya pertama orang makannya aku nge-grab iki. Terus karepku aku sampai dulan rono mbak Intan. Terus aku tapi gak roh guys, kenapa nih gak rono-rono. Berarti Gusti Allah kok ngekei feeling aku. Soalnya terakhir dilihatnya cah iki. Nek besok ora aktif lagi, alah curiga aku. Pokoknya tak telepon. Terus apa tak hubungi. Ora iso ngono kuwi ya. Wis membuat ngeluh. Tenang. Urung tan urung. Diulek sik to tan, diulek ngono tan karane tan kok ya urung enek. Di sini agak sini kamu aja gak ketok engko. Wes wes. Lah kok malah gak ketok. Ketok, guys. Kakean kuwi tan. Lah iso. Wes. Kidulek ngene tan carane yo. Iki awan sik sore kuwi. Barengan. Prainan iki jane iki wayah ku menonton. Iki dene iki nek anggar prainan iki sakjane. Sakjane. Kudune iki delok film ning kene. Ning kene kan ana aplikasi aku video Netflix. Aku jane Bu, jek renang, Mbak. Jek renang. Pengen renang lho. Syukur. Syukur. Cak banyu. Dene iki nanger dijanjeni ngono kuwi ro kewe lho. Lho, kok janjene cak iki lho. Nah. Iya, jenane Pak Hato golek entuk kan. Ora le. Iya, aku iling. Ora, iya. Kayak gitu. Lah kok situ kan dipotong. Seso ayo tan yo, isu-isu jam 11, jam 10. Yo percuma dino iki salwa mbek Repa yo ora iso. Alah. Kok kudune menunggu full team. Baru gue moro-moro tahun baru merasa itu wah, kan gue kok cepet mentan maaf dia be asem-asem yang beda mana nah? Asem-asem pitik ganjingan ini dia, Pak El pitik ini jadi ini ketapang mana? Kok ketapang ya? Roda apotek Mak? Mak E? Mak. Mak. Oh, oh, Mak. Jenengan nyuwun si Ome apa, Bu? Mak e nek dalem utang, Bro. Wis bingung tungi. Tungi ya aku ndang ngelak sendiri. Piye iki mang ceritane pengalaman kliron piye? Ibu ya lo ora Ome. Lho, apa jenenge? Sing waktu apa di yang apa di Gabu ini lah, ijo-ijo gue lah ya lah sak mulu tuku neng kono, torong atas saya Mak, itu tuh kok. Bapak di kulub lo ngomong. Ya Allah. Mak, gue cekit cekit ngomong kayak mak.
aku tak mulai mak jumpa gantu aku harus kukun tal wawong kae iya bu dirakar renung pak dirakar aku kisuk-kisuk terus hilang jom melak mak berarti terus ini kalau mbak jajal pintunya gelas pintunya dia mau jajal terus buat main selawai dong selawai gelas sak gelasnya bolong ya bu ini punya aku di sini mbak intan bener jadi ini kan itu udah baik ya, terus kok gue nanti minum kan nice, cukup ada kan gue adonin, GR menang ibu nyoba ya, ibu bilang langsung kok kene terus jam setengah walu kok kene lebih ya jadi kan aja nunggu dia, nah dokter gigi ibu, apa yang ngomong ya maksudnya ibu mergak usang bolak balik kan pas gue sisa iya, pas ngomong aja kenapa bu? Wanya kontrol ibu untuk lo jadi nikah sabon? Kau udah pernah tahu dulu komentar belum? Itu saya tangannya. Ada. Arek sih. Tapi akhir-akhir ini mamanya yang dulu berada. Ya guys. Coba, coba. Mau tengok tak? Ya, anak. Alhamdulillah. Mak emangnya apa tak kayak ini? Iku sembang. Lina lagi mau ngenopoi, gitu biasanya gitu baru beli mak ikan. Gila ya, kadang lagi aku nek angger mangan opo lagi mayu nganu melok pokoknya pancen biasa kok batu nih lo apa ya jenenge batu ya batu berbagi ini mas pepari buah guys jan kue mana buah kayak mau ora roh ora rene rene tumbas baju ini di sopoto karung gue Mbak Indah sih topel karo Mas Dinas kan ya dok kita ngubuh nih gini Mas Bayu zaman ya lah itu di mangkuk gerenang-gerenang Bu Abri ngomongannya mumpung orang bodoh itu yang orang orang pakai oke keluarga super karo keluarga barungan ayo mbak seragam piye kok yang menorong deh lalu nah pandangan klambi api biasanya tapi di seragam kok kan gak sempet nyekrol-nyekrol ya nah aku juga sempet ngarani shopping ini maksudku kembaran wapi kembar no lho sok koto wapi yaudah itu aja sih tren kancan iya aja sampe nek tren yuk kaya 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 sakit walah kumpah ijo ijo sa Indonesia kaya walah sam kaya sekali-sekali ngono lho nang dari dulu lah film terus ireng wong layat wong tapi yo Mas Teki sekali-sekali iki aku pengen seragaman lho guys keluarga super mbek keluarga barengan kan apik lho yo engko sak lho mantap bentar ini lho apa mantap ini lho itu lho kenapa walah kok walah engko enggak mau ngakon enggak ampun iki lagi mak gerata kan pundi mak iki lho mak jenengan jajal mak engko enggak mak minum dong. Dinakin kayak mana ya baca deh. Dan tak akeh mau. Boten jaminan ada iso tengklop. Apa tumbas apa tenang kayak gini jenengan enten. Mak eh pebentoran. Jenengan ki ajeng berbuat napa? Mandi. Lumbung, lumbung, entung. Dadi nek biyen kan Kak, kuwi sok ya kan pe bodho ya. Itu toples menawa sinen to. Tak mari payek dipepek, dibalado, dibumbu apar, bumbu momok, momok entung. Ora. Lah wong mak e wis-wis ngono ki dijukuk noneh nduk omah. Jenengan iki untuk muni meleh niki. Bentoran mbek apa? Ya Allah, jalan-jalan sore ceritane. Ngono mak e iki wis ora iso dicekel, guys. Wih, bentere pelan-pelan bakar. Entar cepetan. Iya. Makasih, Mak. Entar kentang, Mak. Makasih, Mak. Makasih, Mak. Entar kentang, Mak. Lah mak elas itu dahar. Kok iso, Mak? Kok tadi ada di mana? Bentar ya, kan? Walah. Lewat saya mulai, Mak. Guling-guling. Kulah bilang. Lengak lho, ini nanti dia marak-marak tanpa tata, tanpa suara, yuk lorong yuk dirapa ini rumah
Alhamdulillah. Ya Allah pemirsa, ini wes kok ya. Jadi sore hari menikmati keindahan dunia. Iya. Aku gumun diceritani main. Tuku selawe gelas, pinten di bawah artone? Walu peng selawe. Oh saiki sak gelas 8000. Tenan guys, wes mudun saiki. Jadi nane kaya regane 15000, 20000 sak gelas. Amine. Saiki wis mergane wis akeh sing golek, wis usum, wis apa golek damis entuk banyak sekali. Tapi tak jol nang awakmu larang. 1000. Niku sak pinten? Gelas. Dadi sesuk awakmu mulai ke Jakarta dolan golek damis, lek aku pengen tuku orang itu tak kei. Kowe wong Jakarta anan. 250.000. Yo. Malah saya iki aku anggar ijek nang kene ijek mundak nek yo. 300.000. Wis dadah 300.000 wis mbok. Kowe diundak no Mbak Ida. Bonuse ngeplok karo foto. Karo mak. Bonuse. Nah, kok diisai lho nak gure Mbak. Ya lho. Lah gampang. Nah, saya kok pun mampun. Nah, aku keladi enak, aku iki cek anu asem-asem ya. Jenengan ya udah tak mangga asem-asem iki. Dok, piti emak aja wagi yuk dok. Wah, masuk rokok dok. Asem-asem blo-blo asem-asem kan guys. Asem-asem dek sore, seger yuk dok yuk. Iki mah tutul, 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 tutul. Tutul, tutul, tutul. Tutul, tutul, tutul. Syutingnya Mbak Lina. Kan Mbak Lina di syuting. Tuh, tuh. Apa yang gue? Apa yang gue lagi tau? Kok melok mbak? Apa yang gue pedang tau? Kok malah kok yang biber kabe? Aku udah satu spiro pujol. Apa ntunge, apa ntunge gue gigi. Rong puluh kilo wis ketok 1 swidak. Pak Isa, mak yo kon mak, kok tak sane. Mak, mak. Kowe iki terakhir selalu membuat mak iki darah muda. Darah muda, aku darah seneng. Seneng gawe? Mau emosi. Pundi mak pon kula tak kula mak pon. Pon pundi? Di to mak, ora sido. Wis, soteng lagi. Mondek kowe nyoteng dong. Bingung kok sok selilitan iki lho suwi aku pengen karam cek pengen apa enggak am karo awan yang didelok aku ki yo gak roh aku mang mau ndulang nase main aku lali guys aku takut kan iki iya ndang ndang di nganu cici po ora apa-apa panganan iki ayo kudune dipangankan kok sekalian tan apa asem-asem Mbak Indah kae jek yo mak nganggo sego. Ndang ah, ndang ambil dhewe ya. Kuwi piringe jakeh ning kono kok sekalian Mbak Indah nek isa-isa ben gak bolak-balik ndang. Kuwi lo di bawah situ. Ambil sendiri ini nasinya di situ. Wes kae bareng Mbak Lina. Oh alah guys. Kowe gak nganggo sego tenan ah. Aku mbok cakaran kok. Iya wis ndang. Oke. Emang opo ae sih, Jen? Enak sing daging ora penintan. Enggak. Mana? Ya alhamdulillah. Yo. Cek sik kok ono guys wis ganti pangan Bang wis ben ora dadi oblok-oblok. Apa tan intan cari apa tan? Piring. Oh, iya. Wong piring iki mbok dilekne, Mbak. Wong piring iki pancen ora tak dilekne ning panggone, nah ning ngisor kuwi lho, Bu, dislorokno, Bu. Ya Allah. Ki wae apa iki? Hah? Wae apa? Kenapa? Masak apa? Ibu. Enak. Tapi iso blok-blok ku makan ronda asin ya. Enak sing ne. Oh, pancen enak sing asin ngono kuwi. Nek ndek iki ya ora, nek dingat-ngat-ngatet ya dadi asin. Apa le HP melok iki apa ning ndi? Mbak Lina iki ambek. Aku jane anak cepetan ta. Mama. Oh, ya. Oh, cepetan. Engko salah ditinggal mae, Tan. Apa mae apa numpang? Wah, dikek aku ning yo. Bocah iki. Hati-hati yo, ijek sik. Oh. Yo wis tak isaning kok. Wis guys, nang mantan. Udah berdoa tadi belum? Udah berdoa belum tadi kok tak kualik. Sampun. Ampun. Bayani guys, wis suwi ora ngingeti adikku. Maem. Aku pengen gaduh. Iya ndang, Mbok. Ndang tekno ndang sesuk masak liyane neh. Aku ki nek anggere nek anu ki malah anu iki guys.
Dinteni mae ndok dijak numpak bentor. Wis kaya teng celeret tapi ditinggal mae numpak bentor ben. Bismillahirrahmanirrahim. Aku meniki roh. Ya. Roh ngene iki senengku ra kaprah iki, guys. Kok bingung wis gak mangan. Seneng anem dong ngene iki. Jero. Mbah mbok aku. Mah. Aku ngingetin ngene iki wis ayem iki satiku sami. Roh adikku saya lemu. Loh ya, mbokku sehat. Ngene iki iki seneng aku sami. Kira pangku tak ndang teleponnya tak kongkong dari ini bocahku ini geladrah pancen ini sehat dok, gue sih gue lah sesuatu yang gak ternilai dok awak sehat nyambut gawe kan enak dok, kodongnya dia anu enak coromono aku diemangkan teko embok teko Lina moco komentar-komentar poraning gini mae ora yo wis aman berarti nganu guys maksudnya ki yo nah, ya. Lina kan umurnya kan yujek semono cek labil lah maksudnya ki bocah ki urung piye yo urung iso maksudnya kasarannya kan bocah kan umur semono kan yujek seneng-seneng dolanan leh ngono mungkin pemikirannya barangnya kadang yujek seperti anak pada umumnya umumnya ngono jadi aja sepenuhnya nyalahno Lina nek sih ngerti aslinya ya pancet karakternya sih yang ngono itu aslinya bar ya wis ngono guyon ngono kuyo yo aku ora nyalahno Mas Dimas yo ora nyalahno Lina yo mbok yo ora nek sing salah wong nek dilihat dari sisi Mas Dimas dingin ning kontane mae kuwi kuwi dekne iki sayang karo Lina nuturi maksudnya nangger ambek mase karo wong-wong liyane iki maksude iki nek dibutuhno koyo ditelepon kan kadangi wong nangger enek sing penting telepon apa-apa ngono kuwi kan maksude kan yo nganu leh mbok yo ndagake ditelepon bendang iso langsung jelas nolo nek omongan ngono kuwi yo pokoke nek dari sisi kakak kuwi ngandani adike yo wis ngono kuwi lah terus sisi Lina yo nganu ora salah, maksudnya ora salah, bukan berarti aku koyok membela Lina ngono bukan. Nek didelok saka sisine Lina iki ndekne kan lho. Maksudnya lingkup apa ya lingkup lingkungane ndekne kan maksudnya kan nada bicarane pancen kan karaktere ya ngono kuwi ya mbok ya koyok mae Mas teh ya ceplas-ceplos apa adanya ngono kuwi kan ya mbok ya maksudnya. Ya ya koyok ngono ngono. Ora apa-apa ge semua itu berproses. Gak popo aku yo cara mau nalon-nalon Mbak Lina nek terus terang Mbak Lina nek tak delok yo ketemu orang di luar yang circle iki lebih tua dari Mbak Lina sopan santun banget kok tenan iya Mbak yo makane kuwi Bu Yuni monggo anu kula gonceke mesti ki yo wis koyo adat e anak-anak nek sak umur nek karo aku nek karo aku mungkin kadang apa jenenge bentak-bentak atau mungkin bocae omongane anu ya mungkin ndekne wis merasa nyaman, wis merasa nyaman karo aku. Kayak ngono kuwi nek semisal ndekne ora akrab ora nganggep anu iki gak mungkin se nganu kuwi ya Bu ya. Wis koyo mbakane dhewe kurang tau lek kentale dhewe guys. Ya wis pokoke ya terima kasih untuk panjenengan yang sudah memberikan kritik dan juga saran ya Om. Gue sombok mangan ya tembok eroi-eroi kenapa ya mbok? Seneng kok so aku ngeplok iki lho, maksudnya bener ora bingung ke pemirsa nih tek anu ya ngono guys pokoknya yo makasih untuk panjenengan yang sudah memberikan saran, kritik kayak ngono kuwi yo terima kasih banyak pokoknya tetep ngono kuwi cara mono ki di belakang kamera ki yo wis tak kandani guys, tapi kadang kan jenenge ning konten ngono kan kadang kehidupan itu berbeda karo nyatane kan. Kadang ning konten iki awak dhewe piye carane ben iso rame, ben iso lucu, ben kalian iku juga sing nonton juga terhibur koyo ngono kuwi. Gawe konten ngene iki carane angel guys. Setuju karo sing mbok omongno, Dok. Jadi kehidupan ning ngarep kamera
taruh di balik kamera itu asli gak podo. Memang bener nek ning ngarep kamera ibaratnya digawe alay, digawe ngono. Harus profesional kerjane kan seperti memang kaya ngono pemirsa, di balik kamera kan sampean kan belum tahu persis. Saya ngerti persis kehidupan sehari-hari di balik kamera kan orang-orang terdekat, orang-orang sekitar tonggo teparo kuwi. Ibarat pemirsa yang jarak jauh ki bisa menilainya itu hanya dari lewat layar HP. Dan kita juga tidak menyalahkan itu ya, Bu. Ya memang jenenge awak dhewe iki. Jenenge awak dhewe ngupload konten ya kudu gelem di komen dan komen semua orang itu tidak harus yang baik-baik. Kan setiap orang kan tidak semuanya suka pada kita bener. Seperti itu. Dan aku ambil keluarga ku sudah terbiasa, guys. Maksudnya koyo misal enek sing menghujat, enek sing ora seneng, enek sing ngopo-ngopo iki terbiasa wajar. Dan itu sudah sangat wajar karena awak dhewe kuwi bekerja ning ngene iki seperti public figure lah namanya seperti itu. Dan pokoknya intinya yo tetap bisa di titik sampai sekarang itu yo berkat panjenengan semuanya, guys, yang bendino wis mendoakan, melihat, mensupport kita, terus men-share video-video kita, ngono guys. Pokoknya matur suwun sangat. Aku iso aku yo mok ndongakno panjenengan kabeh, guys, muga-muga yo diparingi seger waras kabeh, panjang umur, diadohno saka mara bahaya dan juga musibah, urusane dilancarke. Kayak ngono kuwi. Aku meskipun dibully, guys, yo kayak misal dibully nek wong jahat komen ngene ngono ngene dan apa jenenge menjudge aku tidak dengan Waalaikumsalam. Apa buat tumbas napa, Mas? Oleh-oleh. Brem. Boten apa itu jeladrenan untuk kental dulu, Bu. Oh iya, iki dikok ning tahu nduk carane. Mbak Indah tumbas sapa? Anu Bu Didi kuwi ibuke Mbak Nita. Mbak Nita kuwi istrine Pak Kasrian. Item itu apa? Oh. Es, terima kasih Mbak Nita sekeluarga, Bu Didi. Susu. Apa iku? Susu. Susu. Ibu brem. Apa, Mbak? Kayaknya susu. Susu apa? Susu kok gini tanung dia. Senengan nintan. Ketok aja. Yus guys ngono ae, guys. Wes pokoke yo dia mau piye Bu tekan di mal guru-guru Mas Dimas. Oh, ngene lho. Aku banyak yang men-DM. Pokoknya suatu ketika ada kejadian. Bu, saya miris, Bu. Saya ikut bersedih. Mbak Indah di channelnya ini, si ini dibully habis-habisan. Nah, aku yang dipodok-podokno dengan pasangan yang ini. Aku tak jawab ngene. Ndak apa-apa, itu Ibu ya, Bu pribadi gak apa-apa, itu urusan dia. Saya dan anak saya dan keluarga ya memang harus siap. Siap gak siap memang harus siap. Memang kondisinya antara wong sing gak seneng karo sing seneng kuwi kan nek lebih banyak yang seneng dadi sing ora seneng ki ya dibenke wae. Gak usah dipikir ngantek jerung kok nek malah loro. Dadi kepikiran loro malah sing gak seneng malah sansaya kudu guyu, malah diguyu. Dadi kita menyikapinya dengan tenang wae. Aku yo mah tak kei panggung malah kuwi. Mbak Indah wis pinter tak kei panggung, guys. Dihujat kaya apa niku aku ya mau tak senyum. Lah saiki ngene, Mbok. Lah ndekne kan cara mono aku mbedene kan padha-padha menungso ya. Ciptane Gusti Allah. Lah tetep kabeh sing diperbuat awak dhewe iki enek pertanggungjawabane. Ya ndekne sifate kaya ngono ngehujat fisik apa segala macem lah. Wis engko gak apa-apa langsung mbek Gusti Allah. Nek aku ngono saiki pun nek jaman kae aku jek kasarane pikir ngono ya. Anu guys, mesti kan yo jenenge wong kuwi mang berproses. Alah aku yo tak senyumin aku yo tak. Tenang gak apa-apa. Yo guys ngono guys. Sepurane nek ana salah kata atau tindakan perbuatan dari keluarga barungan, keluarga super yang mungkin menyinggung dari konten-konten yang kita buat setiap harinya. Wes tunggu dinungo sing apik-apik. Terus untuk pejuang garis dua semoga dan diparingi momongan sing soleh-soleha, sing kenyang ya jadi wong tua sing berguna untuk keluarga, nusa dan juga bangsa. Kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.